Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Asus, mereka telah mengemaskini barisan laptop mereka untuk tahun 2022. Ada macam-macam laptop yang mereka perkenalkan pada kali ini. Ada yang harga dia serendah RM4,699 dan yang setinggi RM22,999. Jom. Keluarga laptop yang mereka telah kemaskini adalah yang pertama adalah Asus TUF-F15, kemudian Asus ROG Flow X13, kemudian Asus ROG Zephyrus Duo 16, kemudian Asus ROG Zephyrus G14 dan yang terakhir adalah Asus ROG Zephyrus G15. Sewaktu pelancaran laptop tersebut, saya perasan ada beberapa tema yang telah Asus gunakan. Yang pertama yang saya perasan adalah mereka telah gunakan CPU yang lebih moden, iaitu mereka telah gunakan CPU Intel generasi yang ke-12 dan ada juga yang gunakan CPU daripada AMD Ryzen Siri 6000. Mereka juga menaik taraf bahagian GPU, kebanyakannya menggunakan RTX Siri 30 dan ada juga yang gunakan AMD Siri RX 6000. Bahagian RAM juga telah dinaik taraf. Mereka menggunakan DDR5 kali ini. Ada yang mencapai sehingga 64GB RAM. Bahagian storan turut menerima rawatan yang sama. Mereka kini menggunakan SSD NVMe PCIe 4. Ada storan yang boleh pergi sehingga 4TB tau. Kemudian Asus juga telah menambah baik sistem penjejakan laptop-laptop ini. Ada yang telah gunakan thermal paste yang lebih berkualiti tinggi serta penggunaan dengan rekaan kipas yang baru. Dan yang terakhir, kesemua laptop-laptop yang telah dilancarkan ini menyokong sistem pengecasan pantas USB-C power delivery setinggi 100 watt. Tapi ia masih tidak meninggalkan sistem pengecasan jenis barrel tu sebab laptop gaming biasanya dia perlukan kuasa sekitar 200 watt untuk dicas. Siri Asus TUF biasanya ditujukan kepada pengguna yang inginkan sebuah laptop pada harga mampu milik, tapi dalam masa yang sama, spesifikasinya tidak dikorbankan. Untuk sebuah laptop gaming, badannya agak ringan, cuma 2kg saja. Sungguh pun ringan, jangan disangka laptop ini tak lasak. Asus katakan yang laptop ini memenuhi piawaian military standard 810H. Laptop ini ada paparan 15.6 inci dengan panel Full HD yang sokong refresh rate setinggi 144Hz. Port I/O laptop ini agak mewah. Anda dapat satu jack audio 3.5mm, kemudian anda ada satu HDMI 2.0, satu Thunderbolt 4 yang menyokong DisplayPort, kemudian satu USB Type-C yang menyokong DisplayPort, Power Delivery dan G-Sync. Kemudian anda juga dapat dua USB Type-A dan yang terakhir adalah satu port LAN RJ45. Asus TUF-F15 ada bateri 76Wh dan ia dicas menggunakan pengecas 100W yang diberikan di dalam kotak. Ada 6 varian laptop dalam siri TUF-F15 ini. Yang paling murah harganya adalah RM4,699. Anda dapat laptop dengan CPU Intel Core i5-12450H, GPU RTX 3050 4GB, kemudian RAM 8GB DDR5 dan storan 512GB daripada jenis NVMe. Varian yang paling tinggi harganya adalah RM6,299. Anda dapat laptop dengan CPU Intel Core i7-12650H, RTX 3060 6GB, RAM 16GB DDR5 dan storan 512GB NVMe. Kalau anda nakkan sebuah laptop yang lebih premium, Asus ada Zephyrus G14 dan G15 yang penuhi keperluan anda. Ciri unik laptop ini adalah panel belakang berlampu yang dipanggil Animatrix. Ia boleh diprogramkan untuk paparkan imej yang anda suka. Ada 8,279 lubang lampu LED yang boleh anda gunakan untuk membina imej. Tak cukup dengan itu, semua laptop Asus ROG tahun 2022 akan dilengkapi Swiss Max. Swiss Max membolehkan GPU memintas CPU pada segi memaparkan imej di skrin. Katanya boleh menambah baik FPS waktu bermain games. Kita mulakan dengan Zephyrus G14 yang lebih kecil. Ia adalah laptop 14 inci dengan resolusi Quad HD dengan refresh rate setinggi 120Hz. Atas papan utama, ia diperkasa Ryzen 7 6800HS. Ada dua varian Zephyrus G14 yang anda boleh dapatkan, iaitu yang pertama adalah yang ada GPU Radeon RX 6800S bersama-sama dengan RAM 32GB ataupun yang ada GPU Radeon RX 6700S bersama-sama dengan RAM 16GB.
Kedua-dua varian masih diberikan storan 1TB jenis NVMe untuk penyimpanan data. Harga ROG Zephyrus G14 adalah RM8,499 untuk varian yang rendah dan RM9,999 untuk varian yang lebih tinggi. Zephyrus G15 adalah saudara yang lebih besar kepada Zephyrus G14. Ia ada paparan 15.6 inci, resolusi Quad HD, refresh rate setinggi 240Hz. Macam Zephyrus G14, Zephyrus G15 juga ada dua varian. Satu yang ada GPU RTX 3070 Ti dengan RAM 32GB ataupun satu lagi yang ada GPU RTX 3060 dengan RAM 16GB. Storan yang diberikan adalah 1TB jenis NVMe. Harga sebuah laptop ROG Zephyrus G15 adalah RM7,999 untuk varian yang lebih rendah ataupun RM9,999 untuk varian yang lebih tinggi. Ini adalah menurut Asus laptop convertible 13 inci paling berkuasa di dunia. Macam laptop convertible yang lain, ia boleh digunakan dalam 4 mod. Mod laptop biasa, mod 10, mod display ataupun mod tablet. Yang membezakan laptop ini dengan pesaingnya adalah dia punya komponen dalamnya yang ultra premium. ROG Flow X13 juga ada dua varian. Varian yang paling tinggi ada paparan sebesar 13.4 inci beresolusi WXUXGA daripada jenis IPS dan mampu mencapai tahap segar semula setinggi 120Hz. Panel paparannya peka sentuhan. Atas papan utama, ia diperkasa CPU AMD Ryzen 7 6800H bersama-sama dengan GPU RTX 3050 Ti. RAM laptop ini adalah sebesar 32GB dan untuk menyimpan data, SSD sebesar 1TB disediakan. ROG Flow X13 yang lebih murah menggunakan panel paparan Full HD saja. Tapi walaupun digunakan Full HD saja, dia punya refresh rate dia lagi tinggi iaitu pada 120Hz. CPU dan GPU masih sama, tapi RAM dan storan masing-masing diturunkan kepada 16GB dan 512GB. Kedua-dua varian laptop berkongsi kuantiti port I/O yang sama. Mereka boleh jack audio 3.5mm, kemudian port HDMI 2.0B, USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, DisplayPort dan ROG XG Mobile Interface. Port khas ini adalah untuk laptop disambungkan kepada aksesori eGPU. eGPU ini mampu menampung kad sehingga RX 6850 XT untuk memberikan kuasa pemproses grafik yang lebih tinggi. ROG Flow X13 dijual pada harga bermula RM9,599. Untuk varian yang lebih tinggi, harganya adalah RM13,999. Asus ROG Zephyrus Duo 16 adalah laptop yang paling premium dilancarkan dalam majlis ini. Bermula dengan paparan, Asus ROG Zephyrus Duo 16 hadir dengan dua panel. Satu paparan utama dan paparan sekiranya dinamakan ROG ScreenPad Plus dan ia berkesentuhan. Ada dua Zephyrus Duo 16 yang boleh anda dapatkan dalam pasaran. Spesifikasi yang paling tinggi harganya adalah RM22,999. Paparan varian ini adalah yang pertama di dunia yang boleh berubah resolusi native dia. Resolusi tertingginya adalah 4K sehingga 120Hz refresh rate. Dan jika perlu, ia boleh turun kepada Full HD dan dia punya refresh rate dia pertingkat kepada 240Hz. Anda dapat laptop yang dikuasakan Ryzen 9 6900HX, kemudian GPU RTX 3080 Ti 16GB, RAM 64GB DDR5 dan 4TB storan daripada jenis SSD NVMe. Varian yang lebih murah harganya adalah RM15,999. Ia ada paparan mini LED beresolusi WQXGA dan mampu capai tahap kecerahan setinggi 1000 nits. Atas papan utama, ia ada Ryzen 9 6900HX, RAM 32GB dan storan 1TB. Asus Zephyrus Duo 16 lebih ditujukan kepada pencipta kandungan. Contohnya, kalau anda seorang streamer, anda boleh tengok komen daripada penonton anda di paparan kedua. Kalau anda pengatur cara ataupun pengkaraya digital, anda bolehlah luaskan ruang kerja anda menggunakan paparan sekunder ni. Selain paparan, keunikan lain laptop ini adalah pad sesentuhnya terletak di bahagian kanan. Port I/O laptop ni juga agak mewah. Anda dapat jack audio 3.5mm, kemudian anda dapat satu HDMI 2.1, kemudian 2 port USB-A, 2 port USB-C, satu yang sokong DisplayPort saja dan satu lagi sokong DisplayPort dan juga USB power delivery. Dan yang terakhir adalah satu port LAN RJ45. Dan sekian sajalah laporan saya tentang pelancaran macam-macam jenis laptop Asus dalam pelbagai peringkat harga.
apa pendapat anda tentang laptop-laptop ini? Adakah sampai masanya untuk anda naik taraf laptop yang sedang gunakan sekarang? Turunkan anda punya pendapat dalam ruangan komen nanti. Macam biasa, kalau anda sukakan video ni, share dengan rakan-rakan anda. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kepada Suaya Cincau BM di Facebook, Instagram, Twitter yang terakhir di TikTok. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.